Part 32. Di ruangan pertemuan tersebut, Roman yang mewakili keluarga Dimitri, dia pun berkata kembali, dengan mengatakan, "Apa menurut kalian, kerajaan Kairo sudah bergerak ke arah yang tepat, selama penyerangan kerajaan Hector di perbatasan selatan? Kesulitan yang kami alami bukan karena melawan mereka, melainkan musuh internal, orang-orang yang bertanggung jawab di perbatasan selatan tidak ada yang mempercayai kata-kataku. Ditambah situasi pemerintahan pusat yang kacau karena terdapat banyak fraksi, itu membuat perbatasan selatan jatuh ke tangan musuh. Kalau bukan karena aku dan prajuritku, Kairo pasti masih berperang melawan Hector sekarang. Kalau Kairo yang di bawah kepemimpinan pemerintahan pusat mengalami perang sekali lagi, bukannya mengirim pasukan sendiri, mereka pasti akan mengirim prajurit dari wilayah-wilayah kerajaan. Tidak seperti bangsawan dari wilayah-wilayah lain yang akan kehilangan prajurit mereka. Pasukan bangsawan dari pemerintahan pusat akan tidak mengalami kerugian dan malah bertambah kuat. Kita harus menjadikan kejadian kali ini sebagai tamparan nyata, kalau kerajaan Kairo bersikap tidak adil dan semena-mena. Karena itu, aku memutuskan untuk melakukan perubahan di timur laut. Bangsawan ibu kota menikmati kekuasaan mereka di bawah pemerintahan pusat. Kenapa bangsawan timur laut tidak bersatu untuk melindungi satu sama lain? Dan setelah mengatakan pendapatnya, Roman sambil melihat apa reaksi yang akan para pemimpin keluarga di timur laut, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, ketika Dimitri mulai bergerak, pemerintahan pusat tidak akan tinggal diam dan langsung bergerak. Karena itu aku harus segera menyatukan timur laut. Dengan begitu, pemerintahan pusat tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Di sisi Kapten Jonathan, setelah mendengar apa yang Roman katakan, dia berkata kalau sampai mereka menyatukan semua bangsawan timur laut, itu akan menjadi kekuatan mereka untuk angkat bicara melawan pemerintahan pusat. Namun terlepas dari itu, Kapten Jonathan berkata kalau masih ada variabel yang harus mereka ditutupi. Antaranya adalah area di timur laut sangat gersang, terkecuali beberapa wilayah, termasuk wilayah Lawrence, dan karena hal tersebut, alasan keluarga di timur laut memasok persediaan mereka dari wilayah luar, dan jika konflik antara mereka dan pemerintahan pusat terjadi, Kapten Jonathan meyakini kalau mereka yang berafiliasi dengan pemerintahan pusat akan melarang mereka berdagang, karena sistem perdagangan pasti mengarah ke pemerintahan pusat, dan kalau mereka tidak bisa menghancurkan rantai tersebut, bangsawan wilayah akan selalu bergantung pada pemerintahan pusat. Di sisi Roman, dia yang sudah mengetahui masalah tersebut akan menjadi faktor penting dalam membangun kekuatannya di timur laut. Tanpa sepengetahuan mereka, Roman sudah mengantisipasi masalah tersebut, kemudian meminta Lukas untuk memperlihatkan denah wilayah yang sudah ia persiapkan. Dan dalam menjelaskan hal tersebut, Roman berkata, "Namun, kalau ketetapan kita sudah, setidaknya kita memiliki cara untuk mengatasi masalah pangan. Ini rencana pengembangan masa depan. Wilayah kita memiliki lebih banyak gunung dibanding wilayah yang lain. Apalagi Dimitri, kami memiliki pegunungan yang sangat luas. Ini adalah benteng alami yang menguntungkan kita dalam menghalau serangan musuh. Kita harus fokus dalam membangun benteng di gunung untuk mengevakuasi penduduk ketika situasi darurat terjadi. Kami juga berencana melakukan penyuburan gunung untuk menanam tanaman supaya timur laut tidak bergantung pada wilayah lain di masa depan." Lalu, Viscount Conrad bertanya, "Apakah itu bisa dilakukan? Karena melakukan penyuburan gunung bukanlah hal yang mudah." Tetapi, Roman berkata kalau itu bisa dilakukan. Dan di waktu yang sama, Roman berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Di kehidupan pertama aku, wilayah kultus divine adalah benteng sempurna yang tidak tertembus. Itu dibangun untuk menahan serangan pasukan ortodoks selama puluhan tahun. Benteng itu terletak di pegunungan sepanjang ratusan kilometer, juga dikenal sebagai Myriad Heavenly Mountain. Kami di sini memiliki pegunungan yang mirip Myriad Heavenly Mountain. Selain itu, aku juga reinkarnasi di keluarga penempa. Apa ini kebetulan atau memang takdir?" Lalu, Roman pun meneruskan perkataannya, dengan berkata, "Kami sudah menandai tanah yang bisa disuburkan, bahkan penyuburan sudah dilakukan di beberapa area. Ini memang akan memakan waktu. Tapi kalau rencana ini berhasil, ancaman pemerintahan pusat tidak akan bisa membuat kita tunduk. Kita bisa menumbuhkan kekuatan kita sendiri." Setelah membagikan selembaran proposal kepada setiap pemimpin bangsawan di timur laut,
Salah satu dari mereka pun berkata kalau isi dari proposal tersebut sangatlah hebat, tak terkecuali dengan Kapten Jonathan. Karena isi dari proposal tersebut semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, dari rencana penyuburan sampai desain benteng, bukan cuma memberitahu bagian-bagian terpenting, itu lebih seperti mengajarkan cara menjalankan rencananya dengan sempurna. Kemudian di pihak keluarga bangsawan Lawrence yang dipimpin oleh ayahnya Flora, dia pun berkata kalau dia akan mengikuti saran Dimitri, tak lupa dengan Viscount Conrad, dan selanjutnya diikuti oleh para pemimpin bangsawan di timur laut. Dan karena hal tersebut, Roman yang mendapatkan persetujuan dari tiap-tiap pemimpin bangsawan di timur laut, dia berkata kalau akhirnya, mereka akan menamai asosiasi tersebut sebagai Aliansi Dimitri di detik itu juga. Namun di sisi lain, di lubuk hati terdalam Roman, dia akhirnya bisa berhasil menaklukkan wilayah timur laut di tangannya. Setelah beberapa waktu berlalu, setelah pertemuan itu berakhir, Kapten Jonathan pun memberitahukan apa yang terjadi di dalam pertemuan tersebut kepada Romero Dimitri. Sambil meneguk segelas anggur merah, Romero berkata dalam hatinya, kalau Roman telah berhasil memimpin keluarga Dimitri ke jalan yang lebih tepat. Namun di sisi lain, dia juga merasa kasihan kepada Rodwell yang sudah bekerja keras. Meski apa yang anak keduanya sudah capai, dia tidak bisa menggantikan posisi Roman yang sudah diakui oleh para penduduk Dimitri dan para pemimpin bangsawan di timur laut. Terlepas dari keahliannya, Roman sudah Romero anggap jauh melebihi anak keduanya Rodwell. Tak terasa, waktu pun sudah berjalan beberapa bulan, dan di waktu tersebut, hari-hari Marquez Valentino dipenuhi rasa frustasi, karena setiap dalam pencariannya untuk mencari penempa dari pedang yang ia beli di pelelangan semua hasilnya nihil. Bahkan setelah menghubungi Master Hendrik dari wilayah Dimitri pun hasilnya sama, karena Master Hendrik tidak pernah melelang pedang ke rumah lelang Adelian yang ia tulis dalam surat balasan kepada Marquez Valentino. Di saat Marquez Valentino bertanya-tanya siapa yang membuat pedang tersebut, bawahannya pun langsung masuk ke ruangannya, dan memberitahukan kalau ada seseorang yang melihat pedang seperti Blaze di antara Master Penempa Dimitri, dan Marquez Valentino yang mendengar itu pun meminta bawahannya untuk mengantarkannya ke tempat orang tersebut. Setelah beberapa saat, Marquez Valentino pun akhirnya sampai ke tempat orang tersebut, dan ternyata orang itu adalah Master Hendrik. Lalu, Master Hendrik pun bertanya kepada Marquez Valentino, apa yang membuat Marquez Valentino ingin bertemu dengannya? Dan Marquez Valentino pun tanpa basa-basi langsung berkata kepada intinya, kalau di beberapa bulan yang lalu, dirinya memenangkan lelang pedang bernama Blaze di rumah lelang Adelian, dan Master Hendrik yang sudah tahu hal tersebut karena mendapatkan surat dari Marquez Valentino sebelumnya, dia pun bertanya kembali, apa sangkut pautnya dengan dirinya? Lalu, Marquez Valentino berkata kembali, kalau dari sudut pandangnya, Blaze adalah harta karun yang sebenarnya, serta meyakini kalau penempa yang membuat pedang yang bisa beresonansi sempurna dengan mana adalah penempa terbaik di benua. Dan setelah memperlihatkan senjata Blaze tersebut, Master Hendrik pun terkejut, sekaligus membuat Marquez Valentino menyadari kalau Master Hendrik mengetahui tentang senjata tersebut dari ekspresinya. Kemudian Marquez Valentino melanjutkan perkataannya kembali, kalau dia menerima laporan kalau pedang seperti itu juga ada di antara koleksi pedang yang dimiliki Master Hendrik. Di sisi Master Hendrik, dia pun berkata kalau dia akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan di waktu yang bersamaan, Master Hendrik berkata dalam hatinya, kalau orangnya adalah kolektor barang berharga seperti Marquez Valentino, dia meyakini kalau Marquez akan langsung menyadari nilai pedang. Dan setelah mengambil pedang yang diberikan oleh Roman terhadapnya sebagai hadiah lalu menunjukkannya kepada Marquez Valentino serta memberitahukan nama pedang tersebut yang bernama Salamander, Marquez Valentino pun terkejut sambil berkata kalau hatinya langsung berdegup kencang setelah melihat pedang tersebut, sekaligus meyakini kalau pedang tersebut 100% pedang yang dibuat oleh orang yang sama yang membuat pedang Blaze yang ia dapatkan di rumah pelelangan Adelian. Master Hendrik pun membenarkan hal tersebut, kalau Salamander dan Blaze ditempa oleh orang yang sama, dan lebih tepatnya, Salamander adalah karya pertama dari penempa tersebut, dan sedangkan Blaze adalah karya keduanya. Marquez Valentino yang mendengar itu, dia berkata dalam hatinya kalau dia ingin mendapatkan pedang karya pertama dari penempa tersebut. Kemudian, Marquez Valentino pun mencoba untuk menawari pedang tersebut kepada Master Hendrik untuk menjual kepadanya. Namun, Master Hendrik sambil menundukkan kepalanya,
Dia meminta maaf kalau pedang tersebut tidak dijual, karena pedang tersebut adalah hadiah, lalu mencoba memberikan pemahaman kepada Marquez Valentino agar memahami situasinya. Di sisi Marquez Valentino, dia yang mendengar kalau pedang tersebut adalah hadiah dari seseorang untuk Master Hendrik pun terkejut, sekaligus menyadari, kalau Master Hendrik tahu identitas penempa dari pedang-pedang tersebut, kemudian bertanya, apakah pedang tersebut dibuat oleh Baron Romero yang sudah pensiun, dan Master Hendrik? Dia pun menjawab kalau itu bukan buatan dari Baron Romero, tetapi pedang tersebut adalah mahakarya dari putra sulung keluarga Dimitri, yaitu Roman Dimitri. Marquez Valentino, yang akhirnya tahu identitas penempa dari pedang tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Roman Dimitri, ksatria jenius termuda Kairo adalah penempa pedang terbaik di kerajaan. Setiap mahakarya pasti memiliki kisah di baliknya. Kalau penempanya tidak diketahui, maka pedang akan dinilai dari kualitasnya saja. Tapi bagaimana kalau penempa pedangnya adalah ksatria jenius termuda kerajaan? Ketika seseorang memberikan makna khusus pada pedang, nilainya akan melambung tinggi. Itu karena nilainya tidak akan dilihat dari kualitas dan tingkatannya saja. Aku ingin mengetahui segalanya. Aku harus mengajak bicara Roman Dimitri. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat pelatihan kediaman Dimitri, terlihat Chris yang sedang berlatih bersama Roman, dan di dalam latihan duel tersebut, Chris dengan sword auranya terus menyerang Roman. Namun Roman dengan santainya memblok seluruh serangan Chris tersebut. Tetapi saat Roman menyadari kalau ada seseorang yang datang dan melihatnya sedang berlatih, Chris yang melihat celah tersebut pun mencoba untuk menyerang Roman, sehingga membuat ledakan yang besar. Tetapi saat debu dari hasil ledakan tersebut menghilang, Kevin, Fuki dan Henderson merasa tercengang, karena yang mereka lihat adalah kemenangan dari Roman Dimitri. Di sisi Roman Dimitri yang memenangkan duel latihan tersebut, Roman berkata kepada Chris kalau usahanya cukup bagus. Namun, terlepas dari itu akan muncul jurang antara serangan beruntunnya ketika Chris tiba-tiba mengerahkan kekuatan berlebih dalam satu serangannya. Dan karena hal tersebut, Roman berkata kepada Chris kalau dirinya harus memerlukan kartu yang solid untuk bisa membuat lawan tetap kehilangan keseimbangannya. Dan Chris pun mengiyakan dan akan mengingat hal yang telah Roman katakan barusan. Di sisi Marquez Valentino, dia yang melihat pertarungan tersebut pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Roman Dimitri sekuat ini, aku mendengar rumor tentangnya belakangan ini. Katanya kalau dia berhasil mengalahkan kesatria terkuat Hector, tapi setingkat apa dia di kerajaan Kairo? Tapi setelah melihat langsung, kurasa rumor itu tidak terlalu mencerminkan kemampuan Roman Dimitri yang sesungguhnya. Soalnya, siapa sangka orang ini adalah penempa dengan bakat terbaik di Kairo, bukan, mungkin di seluruh benua. Lalu, Hans yang bersama Marquez Valentino pun menyampaikan kepada Roman kalau ada tamu yang datang ingin menemuinya, dan setelah menghampiri mereka, Roman pun menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Marquez Valentino sambil memperkenalkan dirinya, dan Marquez Valentino pun menjabat tangan Roman Dimitri sekaligus memperkenalkan dirinya juga. Setelah Roman mengajak Marquez Valentino ke ruangannya, Marquez Valentino pun tanpa basa-basi langsung menunjukkan Blaze dan berkata kalau dia ingin mengetahui tentang senjata tersebut. Kemudian berkata kembali, kalau di beberapa hari terakhir, dirinya menyuruh orang-orangnya dan menggunakan banyak uang untuk mencari tahu identitas dari penempa yang menempa Blaze. Lalu Marquez Valentino pun bertanya, apakah benar Roman yang menempa pedang tersebut? Marquez Valentino, orang terkaya di kerajaan Kairo yang juga dikenal sebagai Mad Collector, orang dengan kekuasaan terbesar di antara kekuatan netral di kerajaan Kairo. Kekayaannya saja bisa mengendalikan pasar kerajaan Kairo, dan dia adalah orang yang bisa mengacaukan keseimbangan dalam kekuasaan. Namun, dia tetap bersikap netral meski dibujuk oleh keempat fraksi. Roman, dia yang berkata dalam hatinya kalau Marquez Valentino adalah orang yang sangat menarik. Dia pun akhirnya membenarkan hal tersebut, kalau Blaze adalah senjata yang ia tempa, sehingga membuat Marquez Valentino sangat merasa senang, dengan dia yang berkata, sudah kuduga, sungguh suatu kehormatan, aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Ketika aku melihat Blaze untuk yang kali pertama di rumah lelang, aku terdiam seketika seolah-olah aku tersambar petir. Dimitri selalu dijuluki sebagai wilayah sakral para penempa. Mungkinkah kau mewarisi bakatmu dari Baron Romero? Ah, kalau kau tidak keberatan,
Bisakah kau memperlihatkan pedang yang kau gunakan sebelumnya? Dan setelah mengizinkan hal tersebut serta memberitahukan nama pedang tersebut adalah Darkness, saat Marquez Valentino memegang senjata tersebut, dia yang gemetaran pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Blaze dan Salamander tidak diragukan kalau dua pedang itu adalah mahakarya. Tapi, Darkness, pedang hitam yang seolah-olah dipenuhi dengan kegelapan di dalamnya sangat berbeda. Dia memberikan perkembangan yang signifikan dalam setiap pedang baru yang dia tempa. Akan jadi monster sehebat apa dia di masa depan? Lalu, Marquez Valentino berkata, "Bolehkah aku memberikan tawaran spesial untukmu, Tuan Roman? Syarat dari tawaranku sederhana. Pertama, kalau kau ingin menjual pedangmu, tolong jadikan aku sebagai prioritas utama. Kedua, kalau kau menempa pedang baru, aku ingin langsung melihat pedang seperti apa itu. Tentukan saja tempat dan waktunya, tidak peduli mau di salah satu wilayah atau di area terpencil, aku akan menemuimu. Kalau kau bersedia menerima kedua syarat ini, keluarga Valentino akan mendukung keluarga Dimitri di kedepannya," sehingga membuat Roman terkejut, karena perkataan dari Marquez Valentino menyangkut kalau dia tidak akan netral lagi. Dan tepat, apa yang diperkirakan Roman itu benar, karena Marquez Valentino langsung berkata kalau dia tidak akan netral. Roman pun bertanya, apa alasan dari keputusan Marquez Valentino tersebut? Dan Marquez Valentino pun berkata, dengan mengatakan, terus terang saja, kami menerima banyak tekanan dari keempat fraksi belakangan ini. Karena kami tidak bisa mempertahankan kenetralan selamanya, aku selalu memikirkan tentang siapa yang harus kudukung. Dan aku mendengarmu mendirikan aliansi Dimitri ketika aku memikirkan tentang pilihanku. Terlebih lagi, aku sudah memastikan kalau kau adalah penempa yang menempa Blaze, tidak mungkin aku tidak menyukaimu setelah mengetahui semua ini kan. Tentu, aku juga tahu kalau keluarga Dimitri tidak pernah kekurangan uang. Meski begitu, punya lebih banyak uang itu lebih baik kan? Kemudian, Roman pun berdiri dari kursi duduknya, sambil berkata, kalau ingin menjadi sebagai aliansi Dimitri, siapapun harus bersumpah setia kepada Dimitri. Kemudian Roman pun bertanya, apakah keluarga Valentino bersedia mengikuti keluarga Dimitri? Dan tanpa ragu-ragu, Marquez Valentino pun langsung berdiri dan memberikan hormat kepada Roman, serta berkata kalau bahkan jika dirinya harus menahan serangan musuh yang mendominasi atau disuruh melompat ke dalam lautan api, Marquez Valentino berkata kalau dia akan dengan senang hati mengikuti perintah Roman, dan di sisi Roman, dia yang tak menyangka kalau ada variabel baru yang tidak terduga terjadi, dia pun sangat senang mendapatkan hal tersebut, kemudian menyambut Marquez Valentino menjadi anggota baru dari aliansi Dimitri, dan setelah resmi menjadi anggota aliansi Dimitri, Marquez Valentino pun meminta permohonan kepada Roman, apakah tidak masalah kalau dirinya mengumumkan kalau Roman adalah penempa yang menempa Blaze, karena Marquez Valentino tidak bisa menahan diri untuk menyombongkan dirinya karena mendapatkan pedang sehebat itu, sambil menunjukkan wajahnya yang sangat senang, dan Roman pun mengizinkan hal tersebut, karena dia menyukai kepribadian Marquez Valentino yang sangat unik. Setelah beberapa waktu berlalu, di kediaman Marquez Valentino, dia yang sedang menyombongkan Blaze kepada para bangsawan, salah satu dari bangsawan tersebut pun berkata, apakah itu pedang luar biasa yang dirumorkan? Dan Marquez Valentino pun berkata, kalau entah rumor apa yang mereka dengar tentang pedang tersebut, pedang itu bisa membuat ksatria aura 1 star mengalahkan ksatria aura 2 star. Lalu, bangsawan yang lain pun mempertanyakan kebenaran hal tersebut, dan Marquez Valentino pun berkata, apakah dirinya pernah mengada-ngada tentang barang koleksinya? Kemudian berkata kembali, kalau yang lebih penting dari pedang tersebut, penempa pedang itu adalah pahlawan Kairo yang mengalahkan Hector, putra sulung dari keluarga penempa, Roman Dimitri. Seketika, para bangsawan tersebut yang mendengar itu pun terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah yang dimaksud dari Marquez Valentino adalah itu pedangnya Roman Dimitri? Dan Marquez Valentino pun membenarkan hal tersebut, kalau itu adalah pedang yang digunakan Roman untuk mengalahkan kesatria aura kerajaan Hector Butler. Serta Marquez Valentino berkata kalau Roman Dimitri sudah menempa 3 pedang, dan Blaze adalah pedang keduanya. Orang-orang mulai menyebut ketiga pedang Roman Dimitri sebagai The Set of Roman Dimitri. Berkat ketenaran Roman, semua workshop blacksmith Dimitri langsung kebanjiran pesanan yang melampaui jumlah yang bisa ditangani. Di kediaman Dimitri, Roman yang sedang berjalan di malam hari,
Dia pun dikejutkan oleh seseorang yang memakai jubah berkata kepadanya, kalau Roman telah mengalahkan Hector dan ksatria aura mereka Butler dan terlalu meremehkan Roman, serta ditambah Roman berhasil menyatukan wilayah timur laut dan menciptakan kekuatan sendiri, dan diketahui dia adalah McCain, dari anggota intelijen Kekaisaran Valhalla. McCain pun meneruskan perkataannya, kalau Kekaisaran Valhalla tidak bisa mengabaikan risiko yang mungkin terjadi karena tindakan Roman, kemudian McCain pun memberikan pilihan kepada Roman, apakah dia ingin menjadi pengikut, atau menjadi musuh Kekaisaran Valhalla. Tetapi, dengan tatapannya yang tajam, Roman berkata kepada McCain, kenapa juga dirinya harus memilih pilihan dari mereka. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.